Saya belajar belajar agama Kristen dari 2012. 2012 saya belajar, 2013 saya putuskan untuk ateis. Duh. Tidak beragama karena agama Islam, agama yang saya perangi Pak waktu saat saya di poso. Oh, ketika gitu. Saya Kristen, kerusuhan 1998, saat itu saya masih STM, yeah. Sekolah tapi sambil kerja di bengkel. Kemudian pecah 2000, kemudian umat Islam bangkit tahun 2002. Alhamdulillah Allah beri saya umur panjang, saya tidak mati saat kerusuhan, sehingga saya bisa memeluk Islam. Saya dulu perangi umat Islam. Saya bagian komunikasi tuh, informasi, informan lah. Iya, iya. Iya. Saya bagian perhubungan, saya dulu yang megang HT untuk di desa saya itu. Oh, bahkan iya. Rumah saya perbatasan kan antara, ini kan, ini di sini kan kampung saya, Batik Gencu tuh. Di sebelahnya ini udah kampung muslim tuh, ke sana muslim ya, semuanya. Ya, ya, ya. Di sini Nasrani semuanya. Nah, jadi kampung saya itu, nah, jadi ceritanya saya udah mulai lihat kejanggalan di agama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat wakaf, balik lagi atau kembali lagi di Indonesia Ngaji Online, dan sekarang balik lagi juga kita akan ngobrolin tentang kisah inspiratif dan motivatif. Soalnya kita akan ngobrol bareng salah seorang saudara kita sejak 2014 lalu ya. Sudah menjadi saudara seiman kita, Masya Allah, luar biasa. Tentu saja beliau 2014 memutuskan untuk memeluk Islam ya. Dan sekarang beliau sudah bareng-bareng sama kita berjuang untuk cita-cita tertinggi, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung kita sapa saja beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ahmad. Sehat. Alhamdulillah. Ini langsung dari mana tadi? Tadi dari NTT. Oh, dari NTT. Ya, NTT. Alhamdulillah saat ini kan domisilinya saat ini di NTT dulu. Di NTT ya. Ya. NTT sebelah mana? NTT-nya di Sumba. Oh, di Sumba. Sumba Barat Daya. Sumba Barat SBD. Daya. Di sana ya. Kalau boleh tahu minoritas kita ya di sana ya? Iya, sangat minoritas. Sangat minoritas. Itunya berapa persen persentasenya? Persentasenya ya 95% Nasrani, Kristen. Ya Allah. Ya pokoknya 90 sampai 95%. Ya Allah. Jadi hanya satu-satu titik saja sih tempat-tempat ada kaum muslimin di sana. Berarti kok dari 10 orang cuma satu orang doang tuh yang muslim. Iya. Gitu. Dan itu pun kalau satu orang, jadi ya betul-betul sangat minoritas. Ini kan satu kabupaten itu kan cuma kadang ada cuma satu titik tuh, satu kabupaten. Itu pun satu desa saja, gitu. Iya satu Allah. Desa, bukan istilahnya satu kecamatan atau enggak. Tapi gimana di sana? Alhamdulillah, ya alhamdulillah kita harus bawa diri dengan baik. Istilahnya yang kita bawa kan bukan diri kita, karena saat ini sensitif. Betul. Bukan diri yang dilihat oleh orang. Saat ini yang dilihat agama. Iya ya. Ya ketika kita berada di satu wilayah, kamu agamanya apa? Ketika berbuat iya. Bukan suku, bukan nama, bukan asalnya, tapi yang ditanya dulu, ini agama apa? Oh gitu. Iya. Di sana begitu memang. Iya maksudnya seluruh Indonesia seperti itu. Oh. Ketika dilihat, ketika ada kejadian, pasti orang Kristen nih, atau pasti orang Islam nih. Misalnya contoh, ketika ada bom, ada apa? Wah, siapa tuh? Orang Islam itu pasti. Padahal belum tahu tuh. Iya. Islam atau Kristen kan? Iya. Nah, gitu. Hari ini seperti itu. Jadi yang kita bawa sebetulnya bukan diri kita lagi saat ini, zaman sekarang. Agama. Akhir zaman kan. Yang kita bawa itu agamanya kita, itu yang paling pertama. Makanya dulu ustaz saya pesan, "Ahi, antum setelah keluar dari sini, ingat ya yang antum bawa bukan diri antum. Okay. Bukan keluarga antum, bukan marga antum. Iya, iya, iya. Tapi yang antum bawa agama antum." Agama ya. Iya. Karena kita kan sudah masuk Islam. Ajaran Islam seperti itu. Yang kita bawa itu Islam. Tuh. Rahmatan lil alamin. Ustaz, kalau boleh tahu Ustaz, kan 2014 memeluk Islam ya. Iya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah bareng-bareng lah ya di sini, istilahnya seiman. Kita satu tujuan surga. Ya, insyaallah, amin. Nah, saya pengen tahu dong gimana tuh ceritanya tuh? Lika-likunya kok sampai bisa yakin kayaknya aku harus masuk Islam deh. Cerita dari Ustaz itu sebelum masuk Islam sampai masuk Islam tuh. Iya, memang ini satu yang sangat menarik ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya masuk Islam bukan karena, pertama bukan karena istri, karena istri saya juga Kristen. Oh. Jadi istri saya sama saya bawa masuk Islam ya. Yang pertama. Yang kedua bukan karena harta. Oke. Okay. Karena bisa dicek langsung tuh di tempat saya. Saya waktu masuk sebulan sebelum masuk Islam pembagian harta tuh. Oke. Okay. Dapat rumah 1, kamar 5, ruang tamu 2, kamar mandi 2. Itu.
dijual 70 juta tuh waktu saya masuk mahal Islam. Mahal 70 juta ya, besar ya. Mahal karena harga tanah di sana 1 hektar 5 juta. Masya Allah. Jadi kalau harga rumah 70 juta gimana tuh? Iya. Rumah itu berdiri di atas lahan 1 hektar. Masya Allah. Nah, gitu. Yang kedua bukan cuma rumah, dapat tanah 4 hektar, dapat tanah kakao 2 hektar, dapat motor 1. Itu waktu saya sebelum masuk Islam. Iya. Sebulan sebelum saya masuk Islam. Berarti kecukupan lah. Iya, kecukupan lah kalau mau bilang harim aneh, udah. Udah ada ya. Udah ada. Ya. Mau bilang harta cukup. Mau apa lagi? Enggak ada. Jadi saya betul-betul belajar. Saya belajar agama Kristen dari 2012. 2012 saya belajar, 2013 saya putuskan untuk ateis. Duh. Tidak beragama karena agama Islam agama yang saya perangi Pak waktu saat saya di poso. Oh, ketika gitu. Saya Kristen kerusuhan 1998 saat itu saya masih STM yeah. Sekolah tapi sambil kerja di bengkel, kemudian pecah 2000, kemudian umat Islam bangkit tahun 2002. Alhamdulillah Allah beri saya umur panjang, saya tidak mati saat kerusuhan sehingga saya bisa memeluk Islam. Saya dulu perangi umat Islam. Saya bagian komunikasi tuh, informasi, informan lah. Iya. Saya bagian perhubungan. Saya dulu yang megang HT untuk di desa saya itu. Oh, bahkan rumah saya perbatasan kan antara ini di sini kan kampung saya Batik Gencu tuh. Di sebelahnya ini udah kampung muslim tuh, ke sana muslim semuanya. Ya. Di sini Nasrani semuanya. Nah, jadi kampung saya itu. Nah, jadi ceritanya saya udah mulai lihat kejanggalan di agama saya. Ya, maaf saya bukan menjelekkan agama ya. Kristen. Saya ini kan versi saya. Ya. Kenapa mau tinggalkan agama Kristen? Ya, tentu ada hal yang saya tidak suka. Ya. Yang pertama, setiap kali kita mau hari raya Natal, tahun baru, selalu bawaannya minum-minum, mabuk-mabuk. Ya kan? Nah, sehingga saya putuskan 2012 saya harus belajar nih. Karena saya sudah punya anak nih, udah punya istri, punya anak. Mau saya bawa ke mana nih anak saya ini? Ya. Benar tidak agama yang saya anut saat ini? Ya. 2010 saya ngomong sama istri, mulai sekarang saya harus belajar agama. Saya mulai setiap jam 7 malam tuh. Setiap jam 7 malam sampai jam 10 malam udah ngantuk tidur. Jadi ada doa saat itu yang saya selalu panjatkan ketika memegang Alkitab. Jadi saya kan punya meja tuh dalam kamar saya. Sebelum saya ketika saya pegang Alkitab, saya berdoa sama Tuhan. Saya itu berdoa, "Ya Tuhan, ya Allah." Jadi doa saya itu bukan Allah kan? Iya. "Ya Tuhan, ya Allah, berikan saya petunjuk, berikan saya kemampuan untuk bisa memahami Alkitab ini, isinya ini." Isinya ini. Setiap saya kali belajar, udah mulailah saya buka, saya pelajari. Mulailah saya dapat. Wajib kita disunat. Kalau tidak disunat, dibunuh tuh. Di Alkitab tuh. Di Alkitab, Kejadian 14 ayat 17 kalau nggak salah. Wajib tuh kita disunat. Karena Yesus juga disunat. Kemudian wajib tuh pakai jilbab. 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6 tuh wajib kita tuh harus kita dipakai jilbab. Kemudian wajib kalau ketika ibadah itu sujud. Wajib puasa. Nah, kemudian ketika nanti hari raya Paskah tidak boleh potong babi, harus potong kambing atau domba. Itu yang diwajibkan. Nah, sehingga pada tahun 2012 akhir saya berdebatlah sama 3 orang pendeta. Yang pertama pendeta YHK Luti, yang kedua pendeta Imran Pombu, yang ketiga nih yang saya tunggu-tunggu nih, dia master teologi ya, lulusan Manado, Sulawesi Utara. Namanya IGD Made Supratniana. Master teologi. Nah, saat dulu ketika saya sudah debat sama 2 orang pendeta ini, saya tidak dapat jawaban yang memuaskan. Nah, sehingga saya tanya sama tante saya, bilang, "Tante, di kepengurusan pendeta ini yang paling tinggi ilmunya siapa ya? Master." Itu master. Nah, udah alhamdulillah Allah datangkan tuh yang masternya tuh. Saya dekati tuh yang masternya, saya mau nuntut ilmu sama dia. Saya ajak debat lah. Istri saya sebagai saksi di situ. Istri saya saksinya tuh. Ada sama satu orang namanya Sam. Jadi kita bertiga tuh. Saya datang debat sama dia. Saya mau bahas tentang ketuhanan Trinitas. Saya mulai ragu dengan Trinitas itu. Ketuhanan Yesus itu saya betul-betul apa ya? Sanksi perihal itu. Sehingga kita berdebatlah sama pendeta. Saya bilang, "Pak pendeta, yang saya mau tanya terlebih dahulu satu. Ini Alkitab fungsinya apa?" Oke, itu sama master tadi. Iya, ini sama masternya. Ini fungsinya apa Alkitab? Apakah sebagai petunjuk atau buku bacaan? Kalau buku bacaan tentunya ya, habis kita baca simpan. Enggak perlu kita jadikan pedoman hidup kan? Iya. Oh, enggak, Pak. Ini pedoman hidup. Petunjuk hidup kita biar kita selamat dunia dan akhirat. Wih. Bagus tuh kalau begitu. Nah, pertanyaan saya simpel.
Kalau begitu Pak, tolong tunjukkan satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab yang kita kerjakan. Ya kan? Kalau ini petunjuk, ya kan? Petunjuk kita supaya bisa selamat dunia dan akhirat. Hanya kita bisa masuk surga kalau melalui Alkitab. Tolong tunjukkan satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab, kemudian kita kerjakan. Ya. Karena setahu saya apa tidak ada perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kalau masalah jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, bukan cuma kita orang Kristen, orang Islam juga lakukan. Tapi ada hal-hal Pak Pendeta yang kita tidak lakukan perintah Tuhan. Contohnya disunat. Itu kata Allah dalam Alkitab, barang siapa yang tidak mau disunat itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Yang artinya apa Pak? Dibunuh. Berarti orang yang tidak disunat harus dibunuh. Nah kita tidak disunat Pak, itu gimana? Satu. Yang kedua, kita diperintahkan untuk pakai jilbab, kita tidak lakukan. Diperintahkan kita untuk sujud ketika beribadah, kita tidak lakukan. Diperintahkan kita untuk puasa, ya kan? Kita tidak lakukan juga. Oh, ada semua ya? Iya. Gitu ya? Nah ini dari banyak. Disuruh ibadah kita pada hari Minggu, pada hari Sabat, tapi kita langgar. Kita malah lakukan ibadah pada hari Minggu. Padahal semua pendeta sepakat Sabat itu hari Sabtu. Ya. Seluruh pendeta dunia Pak sepakat hari Sabat itu adalah hari Sabtu, tapi kita langgar. Nah, sekarang pertanyaannya, perintah Tuhan mana yang kita kerjakan yang ada dalam Alkitab? Oh kita Pak, kata pendetanya, kita akan merujuk pada keputusan gereja. Oh iya, dari keputusan gereja. Nah, saat-saat itu saya sih alhamdulillah, saya sudah belajar, sedikit belajar sama teman yang orang Islam. Jadi dia sampaikan ke saya, dibilang begini, Ahi, saya kan, Jem. Biasanya saya dipanggil Jemi di situ. Begini Jem, orang Islam itu siapapun dia yang ngomong, mau entah itu ulama dari manapun dia, mau dia ustadz, kiai, syekh dari Arab sekalipun, kalau apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Selesai urusan. Okay. Itu Islam. Nah, orang Islam punya prinsip seperti itu, Pak. Nah, seharusnya kita punya prinsip seperti itu. Nah, saya, yang saya mau luruskan di sini, Pak, bisa tidak kita seperti itu? Oh, sama pendetanya? Iya, sama pendetanya. Kan ini kan tidak sesuai. Apalagi, Pak, perayaan Natal. Saya, Pak, sudah buka, Pak, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, saya tidak dapatkan tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus. Terus apa yang kita buat? Karena di kehidupan kita ini, Pak, ada dua saja perintah yang harus kita patuhi untuk kita bisa selamat. Nah, yang pertama perintah Allah, masuk surga. Yang kedua perintah iblis, masuk neraka. Dua itu saja kan? Yeah. Nah, ketika itu bukan perintah Tuhan, dipastikan itu perintah iblis, Pak. Itu amalan setan. Nah, secara tidak langsung. Nah, ini yang kita lakukan. Kita rayakan perayaan Natal. Kita rayakan ibadah pada hari Minggu. Ya kan? Kita makan babi, dilarang oleh Tuhan. Tidak disunat, tidak puasa, tidak menutup aurat, tidak berjilbab. Padahal itu jelas aturannya. Terus kita lakukan perintah siapa? Sampai saat ini dia tidak mampu jawab. Nggak dijawab sama master. Tidak bisa dijawab sama masternya. Allah. Nah, makanya dulu saya sempat layangkan surat menantang pendeta Rinaldi Damanik. Iya, saya dulu pernah buat video tuh. Saya menantang pendeta Rinaldi Damanik. Nah, saya bilang, Pak, saya mau tantang Bapak. Kita debat. Kalau Bapak takut ke poso, saya yang ke Tentena. Silakan bikin di Banuang Pogombo. Itu Banuang Pogombo itu rumah, istilahnya rumah adatnya orang di sana yang tempat untuk musyawarah. Ya. Namanya rumah musyawarah. Kita bilang bikin di situ, Pak. Saya tidak perlu dikawal. Kita diskusi di situ perihal ini. Itu masih non muslim waktu itu. Iya, masih non muslim. Nah, sehingga tidak ada respon. Akhirnya saya bikinlah. Saya 2013 saya kan ateis, Pak. Saya tidak mau beragama. Saya bilang saya tidak mau masuk Islam karena agama yang saya paling benci dan Islam itu agama kafir bagi saya. Iya, walaupun teman saya sudah banyak masukan ke saya. Nah, saya dulu kan setelah saya kerja nikah di Peleru itu, saya kerja sama teman orang Islam, namanya Untung, gitu. Nah, dia sering masukkan saya pemahaman tentang Islam. Saya bilang saya tidak akan masuk Islam, karena saya punya pemahaman dulu itu Yesus itu saya memang anggap dia bukan Tuhan, dia anak Tuhan. Bagi saya dia anak Tuhan, bagi saya. Jadi ketika berdebat dengan dia, saya bilang begini, Nabi Muhammad kan hanya utusan. Yesus anak Tuhan. Iya. Yang jelas anak sama utusan lebih menang anak dong. Saya bilang gitu kan. Ini pemahaman bodoh saya saat itu. Saya bilang bagaimana mungkin bisa? Saya analogikan ke dia. Saya analogi. Saya bilang begini. Kamu saya punya pembantu. Saya ini punya rumah.
itu saya punya pembantu namanya Nabi Muhammad. Ini saya punya anak kandung namanya Yesus. Ketika dia bawa orang bertamu ke rumah saya, mau datang ke rumah saya untuk tinggal di sini, kira-kira mana yang saya terima? Ya, orang yang bawa anak atau orang yang pembantu saya yang bawa ini ya, saya anak. Utusan. Oh iyalah anak. Nah itulah saya kenapa pilih Yesus, karena Yesus itu adalah anak Tuhan. Kalau saya ikut dia, saya pasti sampai ke rumah Bapak. Kan seperti itu analoginya mereka. Mereka berpikir, wah Yesus anak Tuhan, dia Tuhan. Nah, ya saya bilang, salah sebetulnya. Yang ini yang sebetulnya harus kita luruskan. Saya luruskan tuh kepada Pak Pendetanya. Nah, ini supaya teman-teman tahu. Pendeta itu tidak paham, Pak, sebetulnya tentang nubuat nubuat tentang Yesus. Jadi dari semua nabi itu yang nubuatkan tentang kedatangan Yesus cuma satu. Nabi Yesaya. Makanya ada kitabnya itu dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya. Gitu. Dan di situ dijelaskan tuh tentang kelahiran Yesus. Yesus itu tidak mati dibunuh di dalam kitab Yesaya. Jadi saya terangkan. Jadi masternya ini saya kuliahin tuh waktu itu malam itu. Nah, sampai dia ngaku nabi ke saya tinggalkan sudah. Setelah dia ngaku nabi di depan istri saya tuh. Istri saya saksinya sampai sekarang, istri saya itu saya berani disumpah tuh. Pendeta itu ngaku nabi di depan saya. Viral tuh dia ngaku nabi sama saya. Nah, baru dia jelaskan, bukan begitu, saya bukan mengaku nabi, tapi saya mengaku perpanjang tangan nabi. Nah, saya bertugas sebagai seperti tugasnya nabi menyampaikan dakwah. Saya bilang, enggak, Bapak ngaku nabi kok ke saya. Jadi saya mengaku nabi ke saya karena saya kasih kuliah dia saat itu. Saya bilang, Pak, begini. Fase kedatangan Yesus itu ada tiga. Kelahiran dia, kemudian dia berdakwah, kemudian dia terangkat. Gitu fasenya itu dalam Alkitab. Gitu. Nggak ada dia jadi Tuhan, nggak ada, Pak. Nah, dia nggak ada anak Tuhan, nggak. Nah, itu kenapa saya bilang di situ panjang, Pak, ceritanya. Makanya kalau mau dirunut perihal ini, nggak ada apa-apanya. Saya sih bukan sombong, Pak. Saya bukan tamatan teologi ya. Tapi kalau kita mau duduk dengan pendeta, saya bisa runut dari Kejadian sampai Wahyu. Iya, saya bisa runut, saya bisa ceritakan tuh siapa Nabi Ibrahim, siapa Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, siapa Israel, siapa Nabi Yakub, kemudian siapa Nabi Isa, siapa Yesus, siapa Nabi Muhammad. Bisa saya runut tuh ya, dengan jelas. Sampai tuh ke Nabi Isa. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, kalau seandainya Nabi Isa masih hidup saat ini, nah, dia akan mengikuti nabi ajaran Nabi Muhammad. Saya bisa runut tuh sampai nanti akan kedatangan Nabi Isa. Sehingga itu banyak pemahaman salah orang-orang Kristen perihal Yesus. Sehingga kan dulu saya tanya, itu fotonya tuh, Pak. Bagaimana Bapak tahu itu bisa Yesus tuh fotonya tuh? Iya. Nah, bagaimana kalau yang datang nanti orangnya hitam? Iya. Nah, ini kan pirang tuh, bule. Kok bisa ada fotonya Yesus? Dulu Pak enggak ada fotografer. Pelukis aja, Pak, boleh dibilang susah. Kok bisa ada fotonya Yesus? Nah, itu. Ketika saya kasih kuliah dia tuh, saya kuliahin dia tuh. Saya jelasin tuh perihal siapa Israel, siapa Yakub, siapa Ismail. Saya jelaskan tuh. Siapa semua sampai ke Yesus. Sampai saya bilang kan yang nubuatkan tentang kedatangan Yesus kan cuma satu, Pak. Nabi Yesaya. Bahkan Nabi Yesaya juga nubuatkan tentang Nabi Muhammad. Nah, kan dikatakan di kitab Yesaya itu, saya lupa ayatnya. Dikatakan bahwa akan turun wahyu di negeri Arab. Dan itu akan wahyu itu turun kepada orang yang buta huruf. Itu dijelaskan dalam kitab. Dulu saya punya catatan, Pak, lengkap. Sekarang catatannya ada di Bekasi sih sebetulnya. Insya Allah sih, memang kan saya rencana setelah nanti 10 tahun saya keislaman saya akan berkoar-koar sudah sih tentang kebenaran Islam. Saya kan ini baru 9 tahun. Saya punya sumpah tuh dengan mertua saya, Pak. Ini yang perlu kita garis bawahi. Saya dulu punya sumpah. Jadi sumpah saya itu saya sampaikan ke mertua saya ketika saya masuk Islam. Karena saya kan hampir dibunuh tuh. Jadi saya sampaikan di depan istri saya. Saya bilang, Pak, demi Tuhan yang punya langit dan bumi, saya bukan sebut Allah. Belum waktu itu ya. Iya, karena saya kan baru masuk Islam. Demi Tuhan, Pak, yang punya langit dan bumi, kalau seandainya agama Islam yang saya percaya ini salah, Pak, saya itu tidak diberi waktu Allah hidup 10 tahun. Tidak sampai umur saya 10 tahun Allah matikan saya dalam keadaan terhina. Ya, badan saya terpisah, tidak bisa ditahu mana kakinya, mana kepalanya, mana badannya. Itu sumpah saya dengan saya punya mertua. Tetapi kalau benar agama yang saya anut ini, agama Islam saat ini, Allah akan beri saya hidup bukan cuma 10 tahun, Pak. Bahkan Allah akan beri saya umur panjang untuk mendakwahkan kebenaran Islam. Gitu. Dan sampai sekarang sih sebetulnya saya masih, Pak, aktif. Sebenarnya berdakwah itu masih aktif.
berdakwah ini. Iya, tentang kebenaran Islam. Islam. Baik di media sosial maupun ketemu seperti saat ini. Nah, disitulah ketika pendetanya tidak mampu memberikan jawaban saya yang puas, dia malah mengaku pendeta. Saya putuskan saat itu saya ateis. Itu 2012 akhir tuh. Okay. Saya putuskan ateis. Saya tidak mau beragama. Karena agama Islam agama yang saya paling benci. Agama Islam itu bagi saya agama kafir. Yeah. Loh gimana agama saya perangi kok. Saya ateis 2014, tepatnya tanggal 5 bulan 2, saya bilang ke istri, nggak bisa nih. Saya harus masuk Islam. Saya sudah tidak tenang, saya punya hati. Kenapa? Saya takut mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Saya takut. Ah, udah. Jadi gimana? Saya telepon teman. Telepon Untung. Saya udah mau masuk Islam. Karena saya belajar sama si namanya Untung ini. Oh, teman waktu itu. Iya, teman. Saya bilang, Untung, tidak bisa, saya harus masuk Islam sekarang. Ayo berangkat. Teman saya itu saking senangnya dengan saya masuk Islam, langsung dia bawa mobilnya, dia jemput saya. Ayo. Jadi saya bilang begini, tolong bawa saya ke seorang ustadz yang betul-betul yang seperti kamu katakan tadi, ustadz yang benar-benar menjalankan Al-Quran dan hadis dan sunnah. Saya mau dia yang islamkan saya. Ada, dibilang ada, saya punya kemenakan. Berangkatlah saya. Berangkat ke Pandajaya, desa Pandajaya tuh namanya. Ketemulah namanya saat itu Ustadz Hamam. Hamam Saiful Rahman. Jadi saya kaget karena katanya ini Ustadz Mujahidin. Ini Ustadz ini pernah dipenjara 3 tahun. Iya, karena ikut perang dulu waktu kerusuhan Poso itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Kerusuhan Poso itu Islam bela Islam, Kristen bela Kristen. Bahkan tentaranya sama brimobnya, tentara Islam bela Islam, tentara Kristen bela Kristen. Itu tidak bisa dipungkiri, hal yang lumrah. Nah, jadi saya ketemu tuh. Saya pikir dia ini bukan ustadz, kalem, lembut banget. Hampir-hampir bicara hampir gak kedengeran. Saya tanya, "Bapak ustadznya?" Saya bilang, "Ya saya, Ustadz Hamam." Saya pikir ini Ustadz Mujahidin udah pernah di penjara, sangar bahasanya ini, enggak ternyata. Masalah ya. Sudah saya bersahadat di situ. Setelah saya bersahadat, saya bilang, saya bertanya, amalan apa yang tidak boleh ditinggalkan dalam Islam? Okay. Ya, sholat, kata Ustadznya, sholat. Jadi langsung dikasih tahu saya dalil sama dia. Ada dua dalilnya. Yang membedakan antara umat orang Islam dan orang kafir, sholat. Itu dalilnya tuh. Ya saya tanya, saya kan orang ketika saya dikasih ibadah, saya tanya dalilnya. Karena saya tidak mau, saya bilang cukuplah dulu di Kristen, saya melakukan satu amalan tanpa dasar, tanpa ilmu lah istilahnya. Sehingga saya tanya, Ustaz, itu ada dalilnya tidak? Oh ada, jelas dalilnya. Ada dua saya kasih ke antum. Apa satu? Yang pertama, yang membedakan orang kafir dan orang mukmin itu, sholat. Yang kedua, katanya, amalan yang pertama kali dihisap di akhirat nanti, sholat. Sholatmu bagus, ya bagus amalan yang lain. Sholat rusak, amalan yang lain tertolak. Gitu, tadi. Ya, gitu. Ya udah, saya minta jadwal sholat sama dia. Saya minta jadwal sholat. Gitu, saya langsung minta. Dikasihlah jadwal sholat ke saya. Ustaz, bacaannya apa nih? Gitu kan? Ya udah, nanti setelah sholat, setelah itu kan udah masuk asar tuh. Ya. Udah, nanti kita sholat asar, setelah itu kita ngobrol lagi tuh. Saya sholat asar. Sholat pertama tuh. Jadi saya bilang, Ustaz, ini sholat bisa diganti nggak? Atau ada syarat-syarat lain tanpa harus kita kerjakan? Ada. Sholat itu, kalau kamu tidak bisa berdiri, duduk. Duduk, tidur. Tidur, kalau tidak bisa tidur, ya kasih kode, pejamkan mata, apa. Kalau tidak bisa, ya kita disolatkan. Ya, dan alhamdulillah, sejak saya ikrarkan saya bersahadat, sejak saya sholat asar itu, sejak itu saya tidak pernah tinggalkan sholat 5 waktu saya. Sampai hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Karena saya takut tuh ancaman tadi itu. Karena kalau saya tidak sholat berarti apa bedanya saya sama orang kafir? Iya. Kalau sholat saya rusak, tentunya yang lain ikut rusak. Iyalah. Ya, jadi katanya sholat itu bisa mencegah kita dari kemungkaran. Iya. Seburuk-buruknya kita umat Islam, ya oke lah, siapa tidak berbuat dosa? Karena kita ada umat setelah Rasulullah itu tidak ada yang masum. Semua pasti berbuat dosa tuh. Hatta sahabat. Iya. Tapi kan kita tahu Allah sudah jamin kita punya dunia. Akhirat kita tidak ada yang jamin. Nah, gitu. Akhirnya saya tidak pernah tinggalkan. Jadi saya tanya, Ustaz, jadwal sholat kasih ke saya. Bacaannya apa? Dia bilang, bacaannya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 3 kali.
ruku. Jadi nanti lihat dulu tuh ya. Contohnya ya. Jadi ikut saja, pokoknya nanti di masjid ikut aja. Ya udah, saya sholat. Oh gitu ya. Nah tadi waktu yang seperti ini ruku namanya. Kemudian bangkit, baca lagi tuh subhanallah 3 kali. Sujud, baca subhanallah 3 kali. Seperti itu. Nah, saya lakukan itu setiap hari. Saya balik tuh hari Kamis sok malam tuh. Sampai di rumah saya bawa Al-Quran tuh. Ke rumah di NTT? Bukan, di poso. Saya di poso, kan masuk Islam di poso. Di Desa Peliru. Iya. Kecamatan Mori Atas, Mori. Itu udah sama istri ya? Iya, sudah sama itu. Mori Utara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara. Istri saya masih kafir. Saya bilang ini Al-Qur'an. Ya. Saya sudah masuk Islam, nanti saya ajar kamu mana agama yang benar. Istri saya hari Minggu masih masuk gereja. Tapi apa doa saya selama 3 hari? Saya berdoa, ya Allah, ya Rob, jika istri saya ini jodoh saya sampai mati, tolong beri dia hidayah sebagaimana engkau beri saya hidayah. Masya Allah. Setiap sholat 5 waktu saya selalu doakan itu. Setiap sholat 5 waktu saya doakan itu. Tolong berikan istri saya hidayah. Itu saja yang saya minta. Hari Senin tuh. Jadi saya di kamar tuh. Pagi-pagi istri saya ngomong ke saya. Pak, masuk Islam apa syaratnya? Gak ada syarat masuk Islam, syahadat. Di depannya saya, setelah syahadat, kamu mandi, ntar lagi kita mau sholat duhur. Saya mau masuk Islam. Saya langsung ngomong ke istri. Ingat, kamu tahu tidak konsekuensinya kita masuk Islam? Apa? Kita diusir dari sini. Konsekuensinya itu. Ya, ya, ya. Kalau kamu sudah siap, ikut saya menderita, susah, oke. Okay. Saya bilang, saya tidak pernah datang di sini, saya tidak bawa tanah 1 jingkal. Saya datang ke sini cuma baju sama ini. Karena jujur saya orang miskin. Walaupun bapak saya dulu orang kaya, tapi saya orang miskin sekarang. Saya tidak punya harta. Kalau kamu siap, oke. Okay. Nah, ya udah. Sadarlah istri saya saat itu. Saya belum sholat Jumat di masjid. Saya tidak berani sholat Jumat di masjid. Mertua saya kan ketua bapak. Kalau kita mungkin persatuan ikhwan-ikhwan. Yeah. Nah, itu bapak saya itu ketuanya. Kalau di Kristen. Kemudian mertua saya bendahara jemaat. Oh, iya, iya. Istri saya bendahara pemuda. Saya dicalonkan dulu jadi ketua pemuda, tapi nggak mau. Saya aktivis Kristen saya dulu, dan termasuk pejuang Kristen, istilahnya yang fanatik di Kristen. Orang kalau sudah berperang membela agama Kristen itu, saya dulu pak, bukan pandang enteng. Saya orang yang bilang jagoan-jagoan Kristen itu munafik. Kita ke Yerusalem kok mereka ngumpet kok, ngumpet, nggak berani. Ya demi Allah pak, orang yang pertama kali turun ketika selesai kerusuhan poso, saya bersama keluarga jemput kakek saya tuh. Kita bawa senjata, saya pintar rakitan, saya bisa bikin rakitan dulu, senjata bisa saya bikin. Itu boleh tanya ke saudara-saudara saya tuh. Jadi kita tuh bawa senjata, gitu dulu, sekarang tidak. Sekarang saya bawa sekarang Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Nah, itu bagaimana kita berdakwah ke orang kafir? Ya sudah, lanjut tuh yang tadi tuh. Nah, akhirnya saya bilang, istri, saya belum bisa sholat Jumat, saya nggak berani ini. Kalau ketahuan sama bapak ini, habis kita ini. Jumat kedua saya bilang sama istri, enggak. Saya munafik kalau saya tidak sholat Jumat di masjid. Enggak betul. Saya beranikan diri tuh sholat Jumat di masjid langsung. Saya kayak artis tuh di kampung. Dipelototin begini tuh sama mereka. Udah pakai peci, udah pakai jubah. Saya kan pakai jubah, koko warna putih. Koko warna putih tuh. Pakai sarung. Dipelototin kayak artis. Mertua saya kan ada di rumah. Mertua saya di kebun. Yang satu kerja di perusahaan. Hari Sabtu saya dipanggil. Allahu Akbar. Karena udah sholat Jumat di masjid, udah dipanggil tuh. Jadi dipanggil, saya duduk di situ tuh, kayak di situ. Saya di sini nih. Saya di sini, istri saya di sini, mertua saya di situ tuh. Jadi disimpan tuh Alkitab di atas meja yang putih. Jadi di atas meja itu ada kain putih, bersih putih, pokoknya nggak ada ininya. Ditaruhlah Alkitab di situ. Jadi dibilang sama saya, kamu tahu sudah apa perihal saya panggil kamu ini? Oh tidak pak, saya tidak tahu. Kamu tahu ya? Saya sudah tahu pak, saya sudah tahu. Iya, saya dengar kamu sudah masuk Islam. Iya, sakit betul saya punya hati katanya, sakit betul saya punya hati ini. Iya, saya dulu harap kamu datang ke sini. Bukan membawa saya, anak saya mau masuk Islam. Ya, kamu datang dulu sebagai Kristen. Makanya saya kasih saya punya anak. Nah, karena kamu Kristen, kalau Islam saya tidak kasih dulu kamu. Nikahi saya punya anak.
Akhirnya setelah kita, apa penyebabnya kamu bisa masuk Islam? Kenapa kamu mau masuk Islam? Gitu. Nah, saya jelaskan sama saya punya mertua. Dia marah, ngomel-ngomel ke saya. Nah, saya bilang, Pak, seharusnya kan Bapak pertanyakan yang tadi itu. Kenapa saya bisa masuk Islam? Kamu kan Kristen dari lahir tuh. Kamu kan pejuang Kristus dulu. Kenapa kamu bisa masuk Islam? Saya jelaskan sama Bapak saya. Saya, Pak, temukan kejanggalan-kejanggalan, ketidakbenaran dalam ajaran kita. Saya sudah duduk diskusi dengan 3 orang pendeta, saya tidak dapatkan kebenaran di situ. Akhirnya saya dapatlah kebenaran dalam Islam. Nah, sudah. Akhirnya, oke, okay, kata mertua saya, kalau begitu, karena kamu sudah Islam, kamu Vera, nama istri saya, kamu jalankan agamamu dengan baik, maksudnya agama Kristen. Kamu tidak usah ikut suamimu. Akhirnya istri saya langsung ngomong, saya juga sudah Islam, Pak. Waduh, langsung dibenturkan itu kepalanya tuh di dinding tuh. Siapa? Mertua saya begini tuh. Langsung dinding kepalanya. Kalau begitu kamu keluar dari rumah ini. Tinggalkan semua itu harta, kamu pulang. Iya, Pak, kalau memang itu, saya bilang saya masuk Islam bukan karena harta. Masuk Islam bukan karena saya mencari keselamatan. Ya. Kalau soal harta, Pak, saya bukan harta yang saya cari. Saya mencari keselamatan. Sekarang juga saya sudah sama mertua. Sekarang juga saya berangkat. Sekarang juga saya keluar. Itu pagi tuh. Jadi kata mertua saya, tunggu dulu mertuamu. Karena kan mertua saya yang perempuan, mamamu bilang, tunggu dulu mamamu. Mama, mertua saya kan kerja di proyek, di pabrik. Sudah saya tunggu tuh. Setelah ngomong sama mertua saya bujuk saya bilang, tidak, Pak. Saya tetap di Islam sama istri saya. Oh, tunggu kakekmu. Saya langsung vonis di situ, Pak. Mau 1000 saya punya mama, mau 1000 bapak, mau 1000 kakek, saya tetap Islam. Masya Allah. Itu saja. Kalau istri saya mau kembali ke Kristen, silakan dia kembali ke Kristen. Tapi saya tidak akan kembali ke Kristen. Saya bilang begitu. Ya sudah, kalau yang sudah bulat, sudah, tinggalkan. Saya hijrah itu keluar tinggalkan rumah, uang 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Saya tinggalkan rumah, saya telepon Pak Imamnya. Pak Imam, saya ini udah diusir, saya pinjam mobil. Udah, ntar ya saya isikan bensinnya. Diisikan full bensin. Kamu kemana? Saya mau ke Pandajaya, saya mau pindah ke sana. Saya tidak bisa di sini. Sudah, saya pindah ke Pandajaya, saya hijrah itu. Di situ saya mulai belajar Islam. Sampai hari ini. Iya. Nah, makanya hari ini saya bukan nantang. Iya, saya bukan nantang para pendeta sih. Tapi dan bukan juga bicara sombong. Saya bukan bicara sombong. Kalau ada pendeta yang mau duduk bareng sama saya, sini diskusi, saya kuliahin. Diskusi ya. Iya. Bukan diskusi, saya kuliahin dia. Iya. Kalau diskusi udah pasti dia kalah. Kalau debat udah pasti dia kalah. Saya kuliahin dia. Saya bukan sombong, nah, tapi saya yakin dah ilmunya pendeta itu mereka, kan saya sudah tanya tuh, saya sudah tahu tuh. Saya bukan pendeta, saya akademi saya tiada dari pendidikan pendeta. Tapi saya kuliahin dia perihal isi Alkitab, biar dia faham tuh. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Saya tidak usah perlu bahas dulu Nabi Muhammad. Nabi Isa itu sudah arahkan nanti kita ke Nabi Muhammad. Nah, itu kan mulai dari Nabi Ibrahim sudah mengarahkan tuh kita ke Nabi Muhammad nanti. Nabi Musa. Berarti itu waktu itu belajar, benar-benar belajar. Otodidak saya belajarnya. Karena saya betul-betul, karena begini. Ketika saya keluar dari Kristen, saya sudah punya kekuatan hukum istilahnya. Punya dalil, punya data yang valid untuk saya jadikan pegangan. Ketika mereka, kamu masuk Islam cuma ikut-ikutan. Tunggu dulu, bos. Saya masuk Islam bukan karena ikut-ikutan. Tapi karena saya tahu dasarnya. Saya pelajari dulu Kristen, saya tahu kesesatannya. Dan saya pelajari Islam, saya tahu kebenarannya. Saya kan 1 tahun ateis. Kalau seandainya saya ikut-ikutan, setelah saya 2012 itu seharusnya sudah masuk. Kenapa saya harus ateis? Kenapa saya ateis? Islam agama saya benci. Agama yang saya anggap kafir. Diam-diam saya pelajari itu. Karena saya pelajari Buddha, saya pelajari Hindu. Oh, enggak benar. Syirik dalam Kristen itu juga istilahnya kafir. Kalau orang Kristen, sembah patung kok. Gimana caranya? Udah jelas-jelas kan? Nabi Ibrahim kan tantang itu. Udah. Lolos itu apa nama? Tidak masuk kualifikasi dia. Nah, tinggal Islam ini. Tapi saya berat saat itu untuk masuk Islam karena nggak bisa. Agama yang paling saya musuh kan. Mau tidak mau saya belajar tuh. Saya belajar pelan-pelan tentang Islam. Saya tanya tuh sama teman, gimana Islam? Jadi teman saya dulu satu bahasanya yang saya ingat. Ada 2 sih perkataannya yang saya ingat. Yang pertama kata dia, apapun yang ulama katakan, ustaz katakan, kiai katakan, syekh sekalipun itu syekh dari Arab. Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dan Sunnah, tinggalkan. Selesai urusan. Perkataannya itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua,
melihat Islam jangan lihat orangnya. Ya, kalaupun melihat orangnya, lihat Nabi Muhammad. Ya. Iya, itu yang kita lihat. Ya. Bukan kita lihat, oh saya lihat si Fulan, saya lihat si Fulan. Ketika Fulan berbuat maksiat, berbuat dosa di penjara atau di ini mati, kita futur. Bingung ya. Iya, rujukannya siapa? Si Fulan, si Ustaz, si Fulan. Iya. Oh saya berujuk ke kelompok yang si ini, kelompok itu, nggak bisa. Nah, makanya itu kata teman saya, karena orang Islam itu banyak salahnya, tapi Islam tidak ada salahnya. Ya. Itu kuncinya. Orang Islam banyak yang salah. Islam nggak ada. Nggak, Islam nggak ada. 10 tahun ini sudah mau 10 tahun ya. Saya sampaikan di FB saya, di media sosial, sudah 9 tahun, sudah mau 10 tahun saya belajar Islam, belum satu pun saya dapat yang kesalahan Islam. Kalau Anda tolong sampaikan ke saya apa kesalahan Islam. Iya. Saya tuh mau tuh ada yang bertanya tentang, oh kenapa Nabi Muhammad nikahi anak-anak? Ya. Ya. Saya punya jawabannya tuh. Tapi kalau kita menguraikan sekarang, kalau mengungkapkan kebenaran Islam, 10 tahun tidak cukup. 20 tahun tidak cukup. 30 tahun tidak cukup untuk menyampaikan kebenaran Islam. Nggak cukup waktu, sampai seumur hidup tidak akan cukup. Untuk menyampaikan kebenaran Islam. Gitu. Makanya Islam ini luar biasa. Sehingga mereka bertanya, terus apa yang bikin kamu istiqomah? Ya. Kenapa kamu bertahan di Islam? Satu, janji Allah yang saya pegang. Tiga ayat ini yang bikin kuat. Satu, kata Allah, inna dina inna lail Islam. Kata Allah, agama di sisiku adalah Islam. Yang kedua, kata Allah, barang siapa yang mencari agama selain Islam? Ali Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia orang yang rugi. Tidak akan diterima, ditolak itu agama selain Islam. Sehingga Allah ingatkan lagi pada ayat 102 kalau tidak salah tuh, Ali Imran. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu. Ya umat, ya manusia, bertakwalah kepada Allah. Itaqillaha, bukan. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kata Allah, diperingatkan tuh. Sehingga saya takut. Karena Allah sudah berjanji tuh, agama di sisinya hanya Islam. Kedua diperingati lagi tuh. Kata Allah, barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima. Sehingga dikunci. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tapi Ustaz, kalau boleh tahu nih, yang menjadi keyakinan bahwa Islam itu benar dan Al-Quran ini benar pada waktu itu ya, itu apa? Karena kan tadi kan sudah disampaikan bahwa wah ternyata agama sebelumnya ini atau agama ini tidak, kan udah debat sama tiga pendeta ya, ternyata nggak ada yang benar nih. Nah terus sehingga kayaknya saya harus masuk Islam nih. Yang menjadi keyakinan itu apa itu? Ya, jadi dulu teman sodorkan ayat ke saya, surat Al-Baqarah. Zalikal kitabula ruiba fi hudalil mutakin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dan saya lupa ayat yang satunya, bahwa yang menjaga Al-Quran ini adalah Allah langsung. Sehingga saya sampaikan ke teman-teman orang kafir, tolong dong tunjukkan ke saya satu ayat yang mengatakan bahwa agama Kristen itu diterima di sisi Tuhan, bahwa agama Kristen itu agama yang dibawa oleh Yesus. Ya kan? Harus jelas dong, Yesus apa agamanya? Kristen agamanya siapa? Kristen kan agamanya Paulus, bukan agamanya Yesus. Yesus agamanya Islam. Oh, kata ini ya? Iya, kata saya. Oh, kata antum. Yesus agamanya Islam, Paulus agamanya Kristen. Sehingga pengikut Kristen itu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Itu yang harus dipahami. Saya punya jelas kok ayatnya kok. Siapa pendiri agama Kristen? Yesus kan bukan pendiri agama Kristen. Oh, dari mana itu tahunya, Ustaz? Ada. Surat entar. Di jadi itu ya ada di Alkitab. Alkitab. Itu pertama kali di Kisah Para Rasul tuh. Kisah Para Rasul 12 kalau enggak Kisah Para Rasul 12, Kisah Para Rasul 20. Itu pertama kali agama Kristen didirikan itu di Antiokhia. Jadi Paulus itu berkumpul sama teman-temannya, maka disitulah pertama kali mereka disebut sebagai Kristen. Jadi kapan? Setelah Yesus terangkat. Terjadilah agama baru. Itu kan agama baru Kristen ini. Jadi kalau mereka bilang Islam agama baru, tunggu dulu. Islam agama para nabi. Iya, agama para nabi Islam. Yang agama baru itu kamu.
Kristen. Karena ada setelah Yesus terangkat ke surga. Bukan ke surga sih, ke langit. Ya. Ke langit dunia. Gitu. Nah itu, dan ada yang lebih menarik. Kenapa saya percaya dengan Al-Quran? Nah, gimana nih? Nah ini yang perlu teman-teman ini harus pahami. Dan harus orang kafir ketahui. Bisa nggak Al-Quran disuruh tanding sama kitab-kitab yang lain? Bisa. Punya bukti nggak? Bisa dibuktikan nggak? Bisa. Jadi semua para nabi itu mati, mereka membawa mujizatnya mereka, terkubur dengan waktu dan masa habis aktifnya mereka tuh. Jadi masa aktifnya habis, habis juga tuh mujizatnya dia. Okay. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, hatta Nabi Isa. Selesai masa tugasnya, selesai tuh mujizatnya. Ya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Al-Quran itulah mujizat sampai dunia kiamat. Kok bisa? Oh bisa. Mau lihat bukti? Saya dulu pernah tantang tuh pendeta. Nah, pendeta, mau lihat kebenaran Al-Quran. Kumpulkan 5 Al-Quran. Tidak usah seluruh Indonesia. Seluruh kabupaten ini. Simpan 5 Al-Quran, kemudian simpan 5 Alkitab. Sisanya kita bakar. Sisanya kita bakar, simpan yang 5 ini. Kita simpan tuh yang 5. Sisanya yang ada di dunia ini. Yang sisanya yang ada di dunia ini, bakar semua tuh kitab-kitab. Ya. Kemudian dudukkan tuh pendeta yang paling ahli nomor 1 dunia. Okay. Kemudian dudukkan ustadz yang nomor 1 dunia. Kemudian suruh tulis kembali tuh Al-Quran. Ustadz, tulis tuh Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya yakin pak, normal tuh jadinya tuh. Karena akan diseleksi oleh ustadz-ustadz yang lain. Kebenarannya. Yeah. Hatta anak kecil bisa seleksi dia yang hafiz Quran. Ya, itu bentuk penjagaan Allah. Nah tapi Alkitab, saya berani taruhan pak, satu lembar saja nggak bisa kamu selesaikan tuh. Nggak hafal ya? Nggak bisa kamu hafal. Karena tidak ada satupun pendeta di dunia ini yang hafal satu lembar Alkitab. Oh gitu. Bukan satu kitab, satu lembar. Satu lembar ya? Satu lembar. Kalau kita kan berapa puluh lembar tuh? Banyak. Berapa ayat? 6.000 berapa 6.000 ayat? 6.000 lebih. 6.600 sekian ayat dihafal tuh. Anak 7 tahun sudah hafiz. Tahu dia baca Al-Quran. Itu mujizat, mujizat yang dibawa oleh Rasulullah. Masya Allah. Sehingga Allah kan janji tuh dijaga ini Al-Quran, Allah sendiri yang jaga. Sehingga susah pak untuk dipalsukan. Nah, itu salah satu kalau kita mau istilahnya mau adu nih, mau adu kebenaran, coba tuh siapa yang berani seperti itu. Nah sekarang aja sih, mana pendetanya kamu yang hafal Alkitab? Sini nih, retani sama kita punya pendeta. Karena sesuatu itu yang pertama harus dipelajari dulu, kemudian dihafal. Bagaimana kamu bisa tak? Kamu bisa kerjakan kalau kamu tidak hafal? Ya kan, sholat. Oh, saya mau sholat, tapi saya tidak hafal gerakannya, saya lupa. Kamu tidak bisa sholat. Segitu juga Al-Quran. Kenapa banyak hafiz Quran itu? Ya karena ketika mereka hafal Al-Quran itu seperti itu dia dibaca, kemudian diamalkan. Seperti itu. Ya itulah yang bikin saya bisa itu, ya. Semakin meyakini Al-Quran itu seperti itu. Sehingga susah mau digoyang. Alhamdulillah sih, saya selalu sampaikan ke istri satu doa yang selalu kita minta kepada Allah. Jangan minta harta. Minta istiqomah dan dimatikan dalam keadaan Islam. Itu doa yang paling utama ya. Saya selalu sampaikan ke istri. Masya. Istri dan anak-anak saya. Makanya anak-anak saya semua saya masukkan ke pondok pesantren. Kamu harus menjadi para pejuang-pejuang Allah. Masya Allah. Ya, dari rahimnya istri saya itu saya akan ciptakan seorang mujahid dan mujahidah. Masya Allah. Mujadid yang akan berperang dan berjihad di jalan Allah. Masya. Harus seperti itu. Saya bilang sama istri saya, harus kita. Saya masuk Islam baru 2 anak. Alhamdulillah sekarang sudah 5. Masya Allah. Ini mau dicetak terus nih. Generasi Qur'ani. Masya Allah. Ya, yang akan memperjuangkan agama Allah ini. Karena bagi saya, suatu kebenaran itu tidak bisa kita diamkan. Ya. Harus disebarluaskan. Bagaimana? Lewat anak kita. Ya, anak kita nanti yang akan menyebarkan tuh. Yang akan ajak saudara-saudaranya. Tarik tuh saudara-saudaranya kamu. Jelaskan tuh bagaimana kebenaran Islam. Iya, makanya saya sampaikan ke teman-teman. Seperti saya sampaikan awal tadi, kita itu keluar bukan bawa namanya kita saat ini. Itu yang perlu kita ingat. Sekali-kali mau diinjak seperti apapun kita, selama Allah dan nabinya kita yang tidak dilecehkan, oh, udah nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau cuma pribadi saya, oh, no problem, tidak ada urusan. Kalau udah Islam. Tapi kalau sudah Islam, oh, tidak ada, harus angkat senjata tuh.
Iya. Ada kalau sudah persoalan Islam, kalau sudah persoalan akidah, enggak bisa, enggak ada tawar menawar soal akidah masalahnya. Saya sampaikan ke orang tua saya, "Mak, saya yang lain bisa ditawar." Iya, jujur. Tapi kalau sudah soal akidah tidak ada tawar menawar dalam prinsip hidup saya setelah saya masuk Islam. Makanya saya tinggalkan semua tuh. Saya dulu pemerokok, peminum, yang sudah kasih dibilang lah maksiat-maksiat yang lain. Iya. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, kalau kamu masuk Islam hanya rubah KTP, tidak rubah keimanan, keyakinan, percuma. Iya. Karena kamu cuma rubah KTP. KTP tidak perlu dirubah tuh. Biar aja jadi Kristen. Supaya orang tahu tuh, oh, kamu Kristen ya. Tuh, kok kamu sekarang udah luar biasa. Iya. Yang kita rubah itu keyakinannya kita itu. Jangan bawa lagi kebiasaan kafir kita. Masya Allah. Gitu. Tinggalkan tuh, lepas tuh kebiasaan kafir. Tinggalkan tuh. Kubur. Waktu masuk Islam. Iya. Itu kan diusir. Diusir. Itu udah punya anak ya? Dua. Dua anak. Iya. Itu umurnya berapa waktu itu? Umur anak saya yang pertama 2 tahun. Yang enggak. 3 tahun sama 2 tahun. Oh, 3 tahun sama 2 tahun. Iya. Nah itu gimana waktu itu anaknya, apa langsung memang dibawa, apa memang tinggal di sana, ditahan atau gimana? Yang satu ditahan. Oh, satu ditahan, anak kecil. Nah, jadi ada saat ketika saya sudah mau keluar dari rumah, ya, saya menangis itu sama istri dalam rumah. Jadi istri saya itu luar biasa. Saya kalau ingat itu netes saya punya air mata. Jadi waktu itu saya mau keluar dengan istri. Saya ngomong ke istri, kita ini diusir loh. Gak ada uang, 5.000 rupiah ini uang di tangan saya. Demi Allah, jadi kita mau hijrah, kita mau keluar. Saya bilang, terus gimana? Apa kata istri saya? Imannya istri saya itu luar biasa. Pak, tai saja, tai ya, kotoran yang keluar dari pantat kita ini, Allah siapkan tempatnya untuk sepiteng itu. Ya. Allah siapkan tempatnya. Kita hijrah karena Allah, masa Allah tidak siapkan tempat yang baik untuk kita? Masya Allah. Itu istri saya, keimanannya tuh. Saya tuh, kalau ingat itu, nangis saya. Luar biasa istri saya ya. Bahasanya yang keluar itu, saya langsung, wih, semangat saya. Wah, ini nih mantap nih. Siap nih kita menderita kalau kayak gini. Udah keluar kita. Yakin saya sama istri saya. Karena udah dibilang, nah, kotoran saja Allah buatkan kok tempatnya. Dibuatkan tempat yang bagus. Nah, kita hijrah karena Allah. Masa Allah mau biarkan kita di tempat-tempat yang kotor? Udah saya berani, berangkat. Nah, saya tinggalkanlah anak saya yang satu ini. Saya mau ambil tuh, seketika saya berangkat. Saya tahu sudah hukumnya nih anak saya nih. Yang perempuan yang tinggal. Karena saya kan mepet tuh anak saya yang pertama sama yang kedua. Yeah. Nah, umur 5 bulan sudah diambil sama neneknya. Tinggal nih yang laki-laki namanya sekarang Gofur. Dulu Grifat. Yang si Griffin ini sekarang Sakiat. Dia tinggal sama neneknya. Saya mau ambil lah. Terus saya datangi tuh mertua. Saya datang baik-baik. Saya bilang, Pak, kita udah beda agama, udah beda keyakinan. Nah, anak-anak ini, anak saya ini tanggung jawabnya ke saya. Ketika nanti di akhirat itu yang dicari bukan neneknya. Oh, ini mana neneknya? Oh, enggak dicari siapa neneknya. Enggak dicari sama siapa ibunya. Mana bapaknya nih? Si anak. Saya yang dicari, Pak. Yang dicari oleh Allah, yang dicari oleh Tuhan saya. Sehingga saya datang ambil saya punya anak. Oh, ngotot-ngototan, enggak bisa. Kenapa kamu enggak kasih? Saya bilang, saya enggak kasih anak saya dikasih makan babi. Langsung dihajar, tangkap di sini saya, puk, langsung dihajar gini nih, dibawa ke belakang tuh, belakang rumah tuh, seret, mau diseret ke dapur kan kita di ruang tamu tuh, diseret ke dapur tuh, alhamdulillah kan di tiang pintu kayak gini ada tiang pintu dapur, saya sempat nahan kaki di situ, akhirnya berlepas, namanya emosi saya lari, ketemu tuh di luar tuh ada orang Bugis bawa parang, saya bilang Pak, saya pinjam parangnya sebentar, saya seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Saya pinjam parahnya, saya balik lagi ke rumahnya mertua. Sini nih, kalau mau baku bunuh. Saya ajak berantem ya, saya ajak, ayo kita baku potong aja. Nah, daripada saya punya anak itu, kamu mau kafirkan? Ya Allah. Ya udah, ini kan saya dalam keadaan emosi tuh. Akhirnya direlai lah, ada sampai babin. Saya bilang, Pak Babinsa jangan ikut campur. Ini sudah perihal saya punya kebenaran, saya punya hak ini. Bapak ikut campur, bapak saya potong. Ya Allah. Saya bilang segitu sama babinsanya. Akhirnya dia nggak berani maju. Akhirnya datang teman saya peluk saya. Ayo kita ke kantor polisi. Yang Muslim. Iya. Yang Muslim. Ya udah. Akhirnya di kantor polisi kita diatur lama. Itu jaraknya 7 hari tuh. Akhirnya datang saya, datang mertua. Itu satu anugerah yang Allah tunjukkan ke saya. Luar biasa banget. Sangat luar biasa.
Itu yang sangat luar biasa. Pertolongan Allah yang sangat luar biasa saat itu. Jadi ketika itu saya mau ambil anak saya nih, anak saya itu nggak mau lihat saya. Karena kan dari kecil. Nah, jadi kalau saya mau peluk, biasanya kan saya datang dari tempat kerja, mau saya ambil, dia nggak mau, nangis, lari ke neneknya, lari ke kakeknya. Kalau nggak ke neneknya, ke kakeknya. Bahkan ke ibunya saja nggak mau. Karena saking akrabnya itu. Nah, karena nggak dimanja banget itu sama neneknya. Jadi ketika itu saya di, anak saya itu disimpan di atas meja di kantor polisi, dia berdiri itu di atas meja. Sama mertua saya. Jadi kalau memang kamu mau bawa ini anak, silakan. Kalau dia mau, saya bilang ke polisi, Pak, nggak bisa, Pak. Ini anak-anak kok disuruh milih? Waktu itu umur berapa tahun? Umur 3 tahun. 3 tahun. Anaknya 3 tahun. Kok disuruh milih, Pak, anak-anak? Gak bisa. Katanya, gak apa. Maksudnya, kita mau lihat aja. Ini anak-anak benar-benar akrab sama Bapak, suka sama Bapak atau enggak? Jangan sampai nanti anaknya gak suka loh sama Bapak. Saya, ya enggak lah, Pak. Karena dia kan akrab sama neneknya. Ya pasti dia gak mau lah, berontak lah nanti kalau saya ambil. Ya dicoba aja lah, Pak. Di situ, karena dipaksa, karena dipaksa, cuma baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian saya bertakbir 3 kali. Ya, saya bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya langsung berdiri tuh. Saya ambil anak saya langsung panggil, Griffin, sini nak. Langsung lompat dia ke saya. Dia peluk saya. Wih, Masya Allah. Sampai nangis saya di situ. Masya Allah. Iya, saya nangis. Saya bilang sama Pak Polisi, Pak Polisi, cuman dua hal nanti perkara yang bisa anak saya ini tinggal sama Mbak, sama saya punya mertua. Yang pertama, saya meninggal. Jadi saya enggak tahu lagi tuh. Saya sudah berlepas diri kan, kalau saya sudah meninggal. Yang kedua, beliau mereka masuk Islam. Baru boleh anak saya tinggal dengan mereka. Nah, itu sampai, itu saking pertanggungjawabannya kita, Pak. Jadi kalau sudah perihal akidah, keyakinan itu, nggak bisa tawar-menawar. Kepala putus, oke, hal biasa. Itu kalau sudah perihal akidah. Ya, betul. Ya, ini kan masalahnya pertanggungjawaban dengan Allah ini sangat-sangat luar biasa. Karena di hadapan Allah tidak ada tawar-menawar. Ya Allah, saya kan tidak tahu tuh. Nggak bisa. Nah, seperti itu. Masya Allah. Berarti itu apa namanya, keajaiban banget dari Allah. Keajaiban. Itu sangat keajaiban. Saya kan, saya saat itu nggak mungkin lah dia mau sama saya. Iya. Tapi bismillah, saya bertakbir 3 kali, saya langsung ambil tuh anak saya. Allah mudahkan tuh. Karena memang saya sudah baca berdoa dari rumah tuh. Supaya Allah mudahkan urusan ini. Masya Allah. Iya, memang kan niatnya kita ketika ada niat baik dari kita, kemudian kita serahkan semua, kita tawakal sepenuhnya kepada Allah. Iya, ketika kita tawakal sama Allah, ya sudah, kita rasa plong. Makanya keimanan itu kuncinya kita betul-betul merasa bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini betul-betul itu hanya kehendak Allah. Semata-mata itu memang takdir dari Allah. Rambut kita sehelai ini, misalnya ini jatuh nih. Wah, ini betul-betul karena kehendak Allah nih. Dia bukan karena kita cabut begini. Ya memang itu udah kehendak Allah. Sehelai rambut kita jatuh itu memang udah Allah takdirkan. Kapan dia mau jatuh? Kapan dia mau hidup kembali? Seperti itu. Nah, itulah indahnya Islam. Nah, sebenarnya kalau kita mau jelaskan Islam secara dari awal bagaimana, apa sih kok kamu bisa enak sudah nyaman di Islam? Ya Islam itu luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan tidak bisa diungkapkan itu sudah sangat sangat gimana ya? Mau diungkapkan dengan kata-kata, tidak ada kata-kata yang bisa mewakili itu. Ya. Keindahannya ya. Ya. Keindahannya di Islam itu tidak ada kata-kata satu pun yang bisa mewakili itu. Kalau mereka bilang, "Wah, itu lautan, pemandangannya luas." Enggak ase banding dengan keindahan Islam. Tapi orang tua sama mertua sekarang damai kan? Damai. Alhamdulillah damai. Damai ya? Iya. Saya kan tetap membuka diri sama mereka. Saya bilang, "Pak, sampai dulu kan mertua saya ngomong. Dia tidak mau akui saya lagi anak mantunya." Saya bilang, "Pak, sekali Bapak bilang saya bukan anak mantunya Bapak, 10 kali saya bilang Bapak, saya punya Bapak mantu, saya punya Bapak. 10 kali Bapak bilang Bapak, saya bukan anaknya Bapak, anak mantunya. 100 kali saya bilang Bapak, saya punya Bapak mantu." Iya. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa itu dihilangkan, Pak. Sekalipun air laut itu, Pak, saya keringkan, enggak bisa, Pak. Saya tidak mau akui Bapak sebagai saya punya Bapak mertua. Oh, enggak bisa. Dosa, Pak, saya. Dan saya diwajibkan tuh untuk taat kepada Bapak setelah Allah dan Rasul-Nya. Itu yang perlu Bapak garis bawahi. Setelah Allah dan Rasul-Nya. Kita wajib, Pak, taat kepada orang tua. Bahkan kepada ibu saya tidak berani tuh. Saya, Pak, sejak masuk Islam, saya enggak berani omong hah kepada ibu saya. Jangan. Saya tidak berani. Karena saya sudah tahu hukumnya tuh. Iya, iya. Dulu saya bentak, Pak, melawan sama orang tua. Sampai ibu saya tuh waktu saya datang, dia sebulan itu datang ke tempat saya, dia kaget. "Nak,
kamu bisa ya bangun jam 3 subuh? Dulu kami itu bangun jam 8 susah loh. Hmm. Bangun jam 8 pagi susah. Yeah, yeah. Saya bangunnya jam berapa dulu? Jam 10. Yeah. Bangunnya saya dulu. Oh, ini kok kamu bisa bangun jam 3 ya? Iya, Mak. Yang bangunin saya bukan apa? Iman. Hmm. Iya. Kalau bukan karena iman, nggak bisa kita bangun. Ya, karena kita beriman kepada Allah. Hmm. Kalau kita tidak beriman, kan kita bangun untuk ibadah puasa. Yeah. Untuk sahur. Itu kita fungsinya kita itu iman saja. Jadi ketika iman kita sudah kuat, semuanya udah aman. Masyaallah. Intinya dari iman saja. Berarti sampai sekarang orang tua sama mertua masih non muslim. Masih non muslim. Masyaallah. Dan saya kemarin saya bilang sama ibu saya, "Bu, tinggal sama saya ya." Iya. Di mana tuh ibunya? Di Sulawesi. Sulawesi. Uh-uh. Jadi ini kan kenapa saya ajak ibu saya untuk tinggal dengan saya? Satu harapan saya. Manusia itu kan dilihat dari akhir hayatnya. Iya. Ketika dia mampu bersahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, saya berharap dan menjaga-jaga. Jadi berharap, menjaga-jaga, seandainya ibu saya sakratul, saya di sampingnya tuh. Jaga dia ketika sakratul. Nah, itu harapan saya. Saya bisa bimbing dia untuk bersahadat. Karena saya tahu kan, orang kafir, di mana tempatnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Ya, itu kata Al-Qur'an, kata Allah itu. Orang kafir itu, orang musyrik, tempatnya di mana? Neraka jahanam tempatnya. Kekal mereka di dalam. Kekal. Ya, ya, ya. Berarti sekarang kalau sama mertua atau ya mertua yang paling ya, yang paling masih bersitegang waktu itu ya, ya. Yang istilahnya betul-betul head to head itu. Iya. Nah, tapi sekarang sama mertua suka mengunjungi. Iya, gitu. Saya malah datang ke rumahnya. Dulu kan saya pulang 2017. Ya 2017 saya datang nginap di rumahnya. Hmm. Pernah kan dulu pulang sama istri ya 2017 ya pulang bareng istri. Nah itu gimana tuh ininya tuh apa namanya situasinya di sana ketika Ustaz tuh pertama kali balik lagi ke sana. Iya sambutannya udah hangat. Udah hangat. Iya nggak kayak dulu kan karena kan dia datang itu petinggi-petinggi apa orang-orang Islam di sana karena kan dia takut konflik kan. Iya iya. Yang sampai kan ini kan wah ini orang Islam nih. Yang sampai nanti ini dibawa ke ranah sarah lagi kan, ya, ya, jadi ya. Dia datang. Jadi orang Islam itu sampaikan ke mertua saya, oh pak, jangan dikerasi pak dia pak. Iya, dia itu berdiri di atas kebenaran. Orang kalau sudah benar, semakin dikerasi sih dia semakin keras. Karena dia berdiri di atas kebenaran. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini nggak sholat lima waktu. Dia itu sholat lima waktu pak. Kita ini ya cuma Islam KTP. Dia itu betul-betul Islam kalau dia pak, walaupun dia baru masuk Islam kemarin, tapi dia betul-betul Islam. Kalau kita ini baru orang Islam, iya, ya kita ini baru orang Islam, bukan orang Muslim, apalagi orang mukmin, iya. Kan gitu kan? Berarti sekarang udah aman lah ya? Aman, alhamdulillah aman. Bahkan mereka manggil saya ke sana, nak pulang saja, kamu kalau mau berdakwah di sini, dakwah saja di sini, buka pondok pesantren di sini, iya. Ayo katanya, ini kan ada sekolah agama juga di sini, bisa ngajar di sini ya, yaudah. Alhamdulillah ya. Ya aman. Sejak 9 tahun lalu. Iya, ya intinya kita yang pertama itu masuk Islam sabar. Sabar ya. Sabar, karena itu yang Allah harus. Allah pasti nguji ya. Allah pasti nguji kita. Kalau tidak diuji itu kita tidak akan beriman. Ya, betul. Ya, tidak ada yang lolos dari ujiannya Allah itu. Tidak ada yang akan lolos. Masya Allah Ustaz, terima kasih atas sharing ilmunya, sharing pengalamannya. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi. Amin. Dan inspirasi bagi sahabat wakaf yang menonton. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik sahabat wakaf semuanya, Masya Allah tadi luar biasa kita ngobrol sama Ustaz Ahmad ya. Perjalanannya ketika apa namanya memeluk Islam itu seperti apa. Insyaallah kita akan bertemu lagi dengan kisah-kisah lainnya tetap di Wakaf TV dan Indonesia Ngaji Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.